Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-temanku Muslim semua dimanapun berada. Oke, kita ada unit Innova tipe V Matic Diesel 2015. Jadi 2015 ini generasi terakhir Innova sebelum Reborn. Jadi modelnya kayak gini. Masih bagus ya teman-teman. Ini kebetulan menggunakan velg miliknya Reborn Ring 16. Kalau bawaannya GNKI atau Innova lama seperti ini itu ringnya 15. Oke, bagian kiri teman-teman masih cukup bagus, catnya juga masih utuh, bagus teman-teman. Eksteriornya sekilas bagus. Mari kita coba lihat interiornya. Juga cukup bagus teman-teman. Seger. Oke, kalau untuk tipe V itu ada ini. Kayak kayu gitu apa namanya. Wood panel teman-teman. Door trimnya juga masih original. Masih bagus. Keempat sisi. Empat pintunya masih cukup bagus. Masih bagus pol. Kemudian ini juga masih sedikit jeruk. Matic ya teman-teman, transmisinya Matic. Oke, untuk kabin Innova mewah ya teman-teman, dan juga lega. Mewah dan juga lega. Jadi mobil Innova itu memang terkenal cukup nyaman untuk keluarga besar, karena terkenal kabinnya sangat luas dan lega, dan AC-nya juga cukup dingin. Oke, untuk joknya ini cuma cover teman-teman, jadi yang originalnya itu masih ada di dalam. Kemudian di baris tengah ada armrest, masih berfungsi dengan cukup baik, nyaman. Bagian tengah Innova lega, dan manapun Innova itu lega. Dua pedal gas dan rem aja, soalnya Matic. Bagasinya ini cukup lega teman-teman. Kalau belakangnya joknya nekuk kayak gini, masih aman juga. Kemudian kita lihat kisi-kisi AC-nya masih bagus, masih cukup ya, masih bagus lah. Soalnya Innova mobil yang nggak tua-tua banget sih. Bagian tengah kita disuguhi ada layar kayak gitu, bisa buat nonton juga. Oke, bagian plafonnya masih cukup bersih teman-teman, tapi ada beberapa bagian itu bukan kotor tapi luka, sepertinya habis bawa barang dulu jadi ketinggian atau gimana gitu kena ke bagian atapnya atau plafon. Untuk head unitnya ini sudah bukan original, tapi ini gantian. Ini mereknya Kenwood teman-teman, jadi nggak usah khawatir kalau pingin pakai Bluetooth atau pakai USB dan lain-lain, sudah tinggal colok. Kemudian ada laci penyimpanan, aman, masih berfungsi, dan tombol-tombol seperti sensor parkir dan security. Ini cup holdernya juga masih cukup bagus. Nah, spoilernya ini pakai miliknya Innova Luxury teman-teman. Jadi terkesan mobil ini lebih sporty teman-teman, karena memang seringnya mobil ini ngebut. Untuk headlamp depan sebelah kanan agak berembun, tapi masih cukup bagus. Fog lampnya kita sudah upgrade ke Pro G atau ke LED, bisa berubah menjadi tiga warna. Ada kuning, putih, dan sedikit menguning, sedikit memutih. Helm depannya yang sebelah kiri masih bening, bagus. Dan ada variasi oranye-oranye teman-teman. Untuk ban bagian kiri juga masih cukup bagus, velg utuh.
sebelah kiri belakang masih cukup bagus dan utuh, sebelah kanan bagus ya teman-teman, utuh. Warna hitam ini bukan originalnya teman-teman, maksudnya velgnya ini sudah repaint, kalau originalnya masih silver, diganti hitam atau di repaint hitam ini biar padu sama warna mobilnya. Oh iya, ini ada yang tahu nggak teman-teman ini namanya apa? Namanya ini apa? Saya nggak tahu, tapi ini sangat berfungsi teman-teman. Keempat sisinya ada, kalau malam ini nyala. Jadi samping kanan kiri itu ada lampunya juga kayak gini. Apa namanya? Side marker atau apa ya? Bisa tulis di kolom komentar. Untuk fog lampnya, fog lamp. Untuk stop lampnya masih bening, masih bagus. Yang kanan juga masih bening dan masih cukup bagus. Emblem chrome-nya masih nge-chrome banget. Masih chrome, masih kinclong, chrome-nya masih utuh. Panel pintunya juga masih utuh semua. Handle pintu masih utuh. Chrome depan masih belum di delete kecuali yang belakang. Nah, ini sudah delete chrome, diganti ditutup karbon. Tapi bagus teman-teman. Kemudian ada sensor parkir 1 2 3 dan 4. Ada 4 sensor parkir di bagian belakang. Kemudian bumpernya cukup kokoh teman-teman. Bumper belakang. Jadi cukup bagus kalau melindungi. Kuat soalnya. Untuk mesinnya, sekarang kita ke mesin. Untuk mesinnya ada beberapa part yang diganti atau ditambah. Soalnya ya beginilah. Ada open filter. Open filter pakai merek. Nah, itu ada tulisannya KNN. Kemudian ya beberapa partnya bisa ditanyakan nanti. Kita coba mesinnya dulu, teman-teman. Kita dengerin dulu ya mesinnya, suara mesinnya. Mungkin sekian dulu ya teman-teman, untuk lebih jelasnya harga, lokasi, dan mungkin ada beberapa yang kurang jelas silahkan ditanyakan, silahkan menghubungi kontak di bawah ya teman-teman. Selamat menunaikan atau selamat lebaran teman-teman. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.